mau Anies Baswedan yang presiden kah, mau AHY kah, kita saya atau saya sebagai anak Papua itu tidak peduli. Yang penting ada pemimpin di negara ini. Karena biar bagaimanapun juga bukan orang Papua yang presiden juga mu. Itu kamu sendiri di situ, jadi kamu atur sudah mau Anies kah, mau AHY kah. Tapi yang jelas anak Papua itu saya lihat presiden yang bisa bangun Papua. Yang bangun Papua cuma Jokowi. Jokowi sudah. Ganjar Pranowo. Dan kalaupun Jokowi tidak calon, dia tidak maju lagi, paling tidak nanti satu suku itu berdasarkan dia petunjuk. Jokowi bilang tong pilih itu yang ada rambut putih-putih. Terus yang ada kerut-kerut ya, sudah. Kamu bicara sampai bagaimanapun di media, tong lihat nanti tanggal main di lapangan. Kami ini pemain di lapangan, ya. Nanti lihat sudah. Berdoa banyak supaya suara bisa ada di TPS. Kami tetap dukung berdasarkan petunjuk dari Bapak Jokowi, Bapak Bangsa Papua. Itu sudah. Bapak Pembangunan Tanah. Begitu. Kira-kira begitu.